Terima kasih. Yang jelas pertama-tama kita ucapkan bersyukur sama Allah bahwa kita masih diberi keselamatan dan kekuatan untuk kondisi kita. Dari bicara hasil, kita ucapkan selamat juga untuk tim Bekasi FC yang meraih poin penuh. Bagi kita situasi yang memang dalam perjalanan ekstra untuk fokus dengan hasil yang bicara, tentunya kita jalan tentang yang kita tahu. Terima kasih untuk semua. Dari saya mungkin menyampaikan mohon maaf untuk supporter pendukung Basilan. Kami belum bisa bawa pulang 3 poin hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf dan itu menjadi evaluasi bagi kami. Semoga pertandingan home selanjutnya kita bisa dapatkan poin penuh. Terima kasih.